Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya berkunjung pada petani Lombok di Kepanjen untuk melihat budidaya tanaman lombok besar sambil cari bibit lombok yang akan saya tanam di kebun saya. Ini adalah formasi tanaman lombok yang sudah berbuah mau panen. Ini kulitannya sangat lurus sekali, kelihatan rapi. Kulau lebok nih YouTube. Oke. Ini yang sudah mau panen, sudah merah. Sangat pekat sekali. Karena petaninya masih kurang bagus. Itu ada yang mati. Coba kita keliling. Sambil lihat-lihat. Nah, ini sudah waktunya petik. Ini daerah Kepanjen Dilem, daerah pembibitan lombok. Formasi bibitannya sangat lurus, bisa ditiru. Ini kelihatan rapi, bentuknya pun bersih sekali. Panen. Pertumbuhan lombok besar ini yang terkena sinar matahari langsung tidak rindang, sangat baik, tapi kalau yang rindang kelihatannya ini kurang baik. Harga lombok pada saat ini kata petaninya sekitar 18.000 per kilo lombok besar. Ya, kita keliling-keliling.
kita keliling terus lihat-lihat, biar tambah ilmu dan pengalaman, dan kita waktunya panen. Buahnya sangat lebat sekali. Dengan lahan tidak begitu luas pun akan menghasilkan produksi yang cukup lumayan. Mungkin sampai sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.